Hai semua, kembali lagi bersama gue IPMC. Oke teman-teman, di video kali ini kita bakal nge-review ya akun peer-to-peer ya miliknya Bang Bagas di server 37 cuy. Dia kita bisa lihat sendiri di sini cuy. Dia ini udah BP-nya itu 1,8 juta cuy. BP-nya ini udah 1,8 juta ya, dan katanya dia ini peer-to-peer, cuman dulu ya top up sedikit demi sedikit ya. Sedikit demi sedikit cuy. Kita bisa lihat di sini, kita lihat benefitnya ya. Kita lihat benefitnya cuma sampai ini ya, cuma sampai nomor 7 cuy. Cuma sampai nomor 7 ya, dengan top up 360 dana atau 448 dana ya. 448 dana ya, enggak nyampe top up 1 juta cuy ya. Enggak nyampe 1 juta top up-nya, tapi ya kita bisa lihat sendiri sini BP-nya udah 1,8 juta cuy. Gila sih ini, menurut gue bagus banget ya. Dan levelnya udah level 83. Jadi dia top up ini beli diamond untuk beli stamina ya, untuk ningkatin level. Oke, dan di sini kita bisa lihat ya cuy, figurinnya itu udah nyampe grup 11 cuy. Figurinnya udah nyampe grup 11. Ini udah mentok, ini enggak ada lagi cuy. Ini belum ada lagi grup selanjutnya ya. Gila, luar biasa ya, udah mentok cuy. Figurinnya udah mentok. Dan kita lihat udah ada yang udah pada kuning semua cuy, atau gold semua ya base-nya. Udah pada gold-gold, tapi bukan semuanya cuy. Dan untuk limited-nya belum dapat satu pun cuy. Limited-nya belum dapat satu pun cuy. Boros ya, kemudian si King sama si Metal Bat belum dapat, atau mungkin dia nggak ngincer ya, atau mungkin nggak ngincer cuy, ngincernya pengen yang lain gitu cuy. Oke, kemudian kita lihat di sini yang paling menarik sih, kata dia, Bang ya, show upin atau show casein ya, dia udah bintang 4 cuy, udah bintang 4 ya, si Deep Seekingnya, core Deep Seekingnya udah bintang 4 cuy ya. Jadi bintang 4 ini Deep Seekingnya cuy, bintang 4 ini core-nya itu jadi bisa trigger ya, sama sih seperti level 1 ya. Kalau misalkan hero-hero kita ngeblok, kita bakal mendapatkan 1 poin energi. Dan setiap rondenya itu maksimal triggernya 4 kali cuy. Dan yang paling pentingnya ada advance-nya ya cuy. Advance-nya itu setiap ronde dimulai ya cuy, bakal ngeblok 2 poin energi musuh cuy. Jadi musuh kalau misalkan pakai core-nya si Chill Emperor, kemudian nggak nge-crit, ya wassalam cuy. Nggak bisa ngeluarin skill ya cuy selama satu ronde itu, dan wapat langsung kayaknya cuy. Oke, dan sekarang kita bakal coba cuy, bakal coba untuk bermain arena. Kita pengen lihat cuy, pengen lihat ya, dia juga mau kita jadi tahu cuy ya, bahwa core DSK level 4 itu lumayan bagus atau bagus banget ya. Oke, di sini kita lihat ini Marvel ranking 6 ya, dan dia udah membawa King. Jadi core DSK ini menurut gue cocok banget untuk nge-counter si King ya. Cocok banget untuk nge-counter si King. Dan kita lihat di sini untuk sekuatnya Bang Bagas ya. Sekuatnya Bang Bagas ini menggunakan core DSK bintang 4 cuy. Core DSK bintang 4 ya, atau level 4. Dan sekuatnya ya, nomor 1 ada DSK Deep Seeking, nomor 2 ada Pubuki, nomor 3 ada Kanake Kabuto untuk tankernya ya. Jadi si DSK ini bisa disebut tanker juga ya, semi tanker, dan si Kabuto memang tanker asli cuy, tanker replik ya. Dan di belakangnya dia ini menggunakan Chill Emperor untuk burst damage ya, kemudian si Atomic Samurai untuk DPS-nya, dan second DPS-nya ada Golden Ball ya, karena si Atomic Samurai ini emang duetnya sama Golden Ball cuy. Oke, kita coba untuk melawan. Oke, kayaknya bisa lah, bisa menang ya. Harusnya sih bisa menang ya cuy, harusnya bisa menang ya. Kenapa dia nggak gunain Konbu ya? Kenapa dia nggak gunain tim apa namanya? Tim DOT ya cuy. Oke, kita cari lagi lawan yang lain cuy. Kita cari lagi lawan yang lain. Oke, di sini ada Chaiyong ya. Kita lawan ini deh, Hades ya. GG Hades ya, sama-sama. Sama-sama apa namanya? Sama-sama dari guild GG ya cuy. Sama-sama dari guild GG. Oke, let's go, kita coba lawan dulu cuy. Kita coba lawan dulu ya. Gila sih, ini memang mantep banget sih core DSK cuy. Memang mantep banget cuy, memang mantep banget ya. Pengennya dihajar terus dan ngeblok terus cuy, pengennya ya. Mantap, udah gak bisa nge-skill aja. Gak bisa nge-skill cuy satu ronde cuy. Kalau misalkan gak ada yang crit ya. Kalau misalkan gak ada yang crit. Tapi ini atomiknya kurang sadis sih menurut gue ya. Atomiknya kurang sadis ya. Menang speed doang, tapi damage gak ada. Pedes banget. Gila sih. Gancu emang si Golden Ball, pedes banget cuy. Oh, nge-crit ya, nge-crit ya, bisa nge-skill. Miteiru, drrrr. Mantap, injury. Lihat nge-crit apa enggak nih. Oke, nge-crit, dapat energi lagi dia. Ya, mamam. Aduh, gak ada yang nge-block, gancu. Wah, sisa 5 karakter dan 4 karakternya terkena ini ya, terkena shatter cuy. Terkena shatter ya, apakah bakal mati lagi cuy. Mamam. Oke, ayo. Pakai mono cuy. Tapi di pakai mononya belah. Apa namanya? Untung tadi pas awal-awal ya. Pas awal-awal ini enak banget pakai mononya, nggak ngeluarin skill cuy. Nggak ngeluarin skill ya, karena nggak dapat energi cuy. Oke, wah.
cakep sih ini bener-bener DSK nih emang. Gue pengen banget DSK, cuma dia juga belum nyangkut-nyangkut cuy DSK, seriusan. Belum nyangkut-nyangkut ya DSK. Enak banget aja core-nya. Bisa langsung ngeblok energi musuh di awal-awal pertandingan loh. Ngeblok 2 loh, level 4-nya. Enak banget seriusan. Niga sana, jeder, jeder. Mampus langsung, ultimate-nya sakit juga cuy, apalagi pakai primal ya. Oke, dan menang naik ke posisi 13 ya cuy. Oke, dan kita lihat lagi yang lainnya ya. Kita lihat lagi cuy, untuk rank BP-nya ini rank berapa aja sih cuy? Rank BP-nya rank berapa ya? Oke, kita lihat di sini untuk rank BP-nya cuy. Rank BP-nya nih, rank berapa ya? GG siapa sih namanya? Oke. Oh, 18 ya, 181. Oke, rank 25 ya cuy, rank 25 cuy. Rank 25 ya, GG Bagas ini top BP-nya rank 25. Kemudian stage-nya... Stage-nya rank berapa cuy? Stage-nya rank berapa? Oh, dari GG juga ya. Gila nih, build GG ya pada bagus cuy. Oke, rank 17. Kemudian kekuatan karakternya rank berapa? Kekuatan karakternya apa masuk? Masuk di top rank atau enggak? Oh, masuk. Masuk top rank juga. Wah, lumayan cuy. Masuk top 28 ya, si Golden Ball-nya. Kemudian rank klubnya? Klubnya ranking pertama cuy. Ya, 30 God Greek. Oke, mantap. Tepuk tangan untuk ID-nya Bang Bagas. Luar biasa sih. Mantap ya ID-nya. Yang gue suka sih... DSK-nya cuy. DSK-nya sih mantap. DSK-nya mantap. Oke, kita lihat di sini untuk Saitama-nya cuy. Untuk Saitama-nya pertama memorinya. Memorinya kita lihat di sini udah nyampe bab 13 cuy. Udah nyampe bab 13. Jadi bab 13 ini yang dimimpi si Saitama ya, yang dimimpi Saitama lawan si Citeo ya cuy. Oke, dan yang bulannya juga udah ini cuy, udah maksimal ya, udah komplit yang bulannya. Kita lihat. Oh, mantap sih ini memorinya udah mau selesai semua ya cuy. Dia naikin combat, dinaikin combat ya karena mungkin ada DSK dan yang lainnya cuy. Combatnya dinaikin ya. Oke, kemudian di sini untuk talentnya. Talentnya udah king. Wow, gue aja baru nyampe expert nih. Expert aja belum maksimal nih gue. Udah nyampe king, luar biasa. Mantap, mantap, mantap. Sudah nyampe king. Oke, good job, good job. Oke guys, jadi itu dia ya untuk ID-nya Bang Bagas cuy di server 37 cuy. Guil GG ya cuy, Guil GG ya. Guil GG, kita coba satu kali lagi lah. Kita coba satu kali lagi. Gue penasaran nih si Marpel anjir. Penasaran nih lawan si Marpel tadi. Aduh, gimana ya? Gimana ya? Apa kabutonya kita taruh di belakang ya? Kabutonya taruh di belakang cuy. Tapi percuma sih nggak main DOT ya. Nggak main DOT sih. Aduh, gue pusing. Oke, kita coba begini aja cuy. Kita coba begini, lawan lagi si Marpel ya. Lawan lagi si Marpel. Penasaran sih, soalnya nih harusnya counter king cuy. Cuman tadi kalah karena apa ya? Karena musuh bisa ada crit gitu. Critnya aktif cuy. Penasaran. Nice. Nah, nggak crit cuy. Nggak crit. Mampus, nggak crit kok kena blok. Mampus. Mampus, mampus. Aduh, crit satu kali. Oke, nice. Mampus, mampus, nggak crit. Aduh, crit lagi. Tapi gak apa-apa cuy. Gila. Tajem banget atomiknya cuy. Atomiknya tajem banget. Kampret. Nih atomik gue rasain. Gak tajem anjir. Gak tajem atomiknya. Nah ini yang tajem mah. Meledak. Dar. Cakep mati. Gila ini baru pembalasan cuy. Niga sanai jeder. Mamam. Ini yang baru disebut counter king ya. Emang RNG nya di blok cuy. RNG nya di blokade sih. RNG nya di blok ya, kalau misalkan udah nggak ngeblok ya udah ya wapat anjir dengan core DSK ini. Gila sih, mantap banget ya, mantap ini core mama. Oke, let's go satu kali lagi cuy. Oke, oke, critical dan jatuh. Tembak lagi. Mampus cuy. Oke, nice, siap. Kijoku Kyutamaki, jeder. Mantap. Gila. Naik langsung ke posisi 5 cuy. Naik langsung ke posisi 5. Mantap jiwa sih. Gila, berarti RNG-nya emang di ini cuy. RNG-nya memang di, apa namanya, di blok ya. Kalau misalkan ngeblok ya, satu ronde misalkan nggak nge-crit ya, nggak ada yang nge-crit, udah wasalam. Atau kritnya cuma satu kali, udah deh wasalam cuy. Gila, core DSK terbaik menurut gue cuy. Jancuk anda ini cuy. Gue pengen banget core DSK ya, atau DSK-nya, tapi belum dapat ya. Oke guys, jadi mungkin untuk videonya gue cukupin dulu sampai di sini ya. Jadi itu dia ya, ID-nya Bang Bagas di server 37. Thanks for watching and share this video. Ciao.